Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten yang untuk membantu kelancaran jalan dari kemacetan pada jam sekolah dari SMP 8 Jember maupun SMA 3 Jember di Jalan Basuki Rahmat seperti yang dilihat ini pada jam pagi hari dan juga siang ini, semoga bisa membantu karena kepadatan di Jalan Basuki Rahmat dan menuju Muhammad Yamin ini cukup. Berarti konten shortcut ini merupakan jalan pintas alternatif yang menghubungkan sekitar Muktisari, Pakem, dan juga Kebonsari, Ajung, dan BTB, Bumi Tegal Besar. Jadi ini tidak perlu harus muter, jadi cukup ikuti konten ini, jalan pintas yang akan dilalui ini sangat membantu sekali pada jam pagi hari karena menghubungkan lokasi yang dekat, membedah arah Jalan Perumahan Pondok Gede langsung menuju Perumahan Bumi Tegal Besar. Jadi kita tidak perlu harus muter lewat Pakem ataupun lewat Satuan baru ke Jalan Muhammad Yamin, terlalu padat sekali. Seperti ini Jalan Basuki Rahmat di mana pagi hari ini sangat crowded sekali. Kita kalau lurus ke arah Satuan, tapi ini kita harus belok ke kiri ke Perumahan Pondok Gede seperti yang ada di konten ini. Kita akan terus ikuti jalan ini menembus ujung Perumahan Pondok Gede yang berbatasan langsung dengan Perumahan Bumi Tegal Besar. Jadi sangat singkat sekali, jalurnya enak, tidak begitu ramai, aman, nyaman, tidak perlu harus berantri. Memang pada ruas jalannya memang sedikit mungkin pada saat setelah hujan itu ada sedikit becek, tapi ini sangat membantu sekali daripada harus muter-muter yang saya sebut tadi di atas ini. Jadi ini membantu pada pagi hari maupun sore. Dan ini jalan pintas ini hanya bisa dilalui oleh roda 2 atau sepeda motor. Jadi untuk mobil tidak bisa, karena memang kalau mobil harus muter sesuai jalur yang ada di kedua perumahan Pondok Gede maupun Bumi Tegal Besar. Kita sudah berada di ujung jalan Perumahan Pondok Gede. Di ujung jalan ini ada jalan tembus yang langsung berdampingan dengan atau berbatasan dengan Bumi Tegal Besar. Jadi sangat singkat sekali dan sangat dekat. Jadi opsi alternatif jalan ini sangat membantu bagi para siswa yang menembus daerah Muhammad Yamin dan menuju Jalan Basuki Rahmat. Nah ini seperti ini, di kanan ini kita lewat ini. Nah ini adalah perbatasan dari Perumahan Pondok Gede dan Perumahan Bumi Tegal Besar. Memang di sini ada beberapa ruas jalan yang bisa dipilih pada saat hujan, itu bisa ambil yang sebelah kiri karena di sana ada jalan yang berbatu. Kalau yang jalan yang kita tempuh ini, bila pada saat hujan itu biasanya sedikit tergenang air,
ini kondisi ini sebelum hujan, jadi sebetulnya nggak masalah sih pada saat hujan pun, karena kedua jalur yang kiri itu berbatu, kalau yang ini kondisi tanah, jadi pengendara bisa memilih opsi kanan kirinya. Beruntungnya suasananya memang alami, banyak pohon-pohon, pemandangan yang indah sebetulnya, tidak terlalu panas, dan ini sangat-sangat singkat. Kita sudah memasuki area perumahan Bumi Tegal Besar pada sisi yang sebelah timur. Kalau ke kiri ini perumahan yang baru, sedangkan kita ambil jalan kanan karena ini lebih mudah, karena menghubungkan kondisi jalan yang besar dan itu mudah untuk dikenal karena memang pavingnya sangat luas dan bagus untuk jogging. Biasanya pagi hari maupun sore ini banyak untuk para pejalan kaki yang jogging, yang tentunya mereka berdomisili di perumahan Bumi Tegal Besar. Jadi seperti inilah kondisinya. Jadi sangat luas sekali untuk jogging maupun untuk bersepeda. Jadi perumahan di sini masih banyak yang kosong. Sangat nyaman untuk melakukan jogging maupun melintas di daerah ini. Kita akan memasuki perumahan-perumahan yang baru dibangun, dan ini merupakan penghubung menuju pusat tengah perumahan Bumi Tegal Besar. Karena ini menjadi pintas, tentunya akan selisih waktu ketika kita harus muter-muter lewat Ajung maupun lewat Sabuan. Jadi praktis dan efisien, efektif untuk melintasi jalur shortcut ini. Ya, ini adalah lapangan voli dan kegiatan pasar setiap paginya. Kita memasuki jalan utama Bumi Tegal Besar dan sebentar lagi menuju arah W yang akan berujung ke Jalan Muhammad Yamin, di mana kalau ke kiri kita akan ke Ajung, kalau ke kanan ke Masjid atau Pondok Darussalam, dan ini menjadi jalur pintas. Ini adalah W, jalur pintas yang sangat digemari oleh pengunjung ketika itu melintasi Ajung menuju pusat kota Jember melalui Tegal Besar yang tembus ke daerah Talangsari. Jadi praktis sekali, jalur ini menjadi favorit karena ini jalur yang tidak terlalu besar, tapi ini sangat ramai dan paling digemari oleh pengendara. Ke kiri ini kita ke Ajung, sedangkan yang ke kanan menuju ke Darussalam maupun ke Kota Jember.